Kita
memulai dari Thank you.
Kalau
kita sebelum masuk ke beberapa materi terlebih dahulu. Nah, ini yang proses pembelajarannya banyaknya pertanyaannya pasti gitu berbeda, tapi malah dapat bersaham kalau kita mau berlatih itu saya nanti berlatih pada penjelasan semua mengapa dan proses-prosesnya ya. Cuma bagian kecil aja, bagian besarnya ada di jawab jawabannya dan jawabannya sendiri ya, jawabannya dan jawabannya sendiri. Mau berjuang atau enggak, mau kalah atau enggak, mau benar-benar dapat usaha ini benar-benar sia-sia atau menghasilkan uangnya, itu semua berbeda dari itu semua. Baik, teman-teman juga di kolom ekonomi, pertama kita kenalan dulu dengan teman, ya, di sisi dua ini, sisi jalan. Kita pertama berbicara dulu dengan Pak. Jadi sebelum kita membahas isinya, kita harus mengenal dulu dengan apa itu tanggung. Ya, karena kalau tidak tahu berbicara, kita jadi bingung siapa itu atau sebenarnya orang ini apa sih? Ya, jangan-jangan kita tahu ini baca tapi ternyata kita tidak dapat makanan dari tersebut. Boleh kita dapat para Quran dari Mujizat tanpa kata-kata, tanpa kata-kata,
tidak ada satu orang yang menyelamatkan kita, yang bisa menyelamatkan buat Allah, membuat Tuhan. Sebab orang ini memang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan mungkin bahwasanya orang ini adalah apa? Nabi Arab juga mereka memang dalam ini adalah Rasulullah SAW. Itu ada adalah kerajaan manusia dari turun Al-Quran sampai hari ini yang mereka mampu untuk ya mereka bukan mampu untuk membuat yang sama seperti Al-Quran adalah manusia yang ada dalam Indonesia. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah seperti itu mukjizat. Sebab mukjizat itu bagaimana? Ya, mukjizat Rasulullah mengajar salah satu dari Al-Quran. Atau apalagi mukjizat Rasul? Bulan, mukjizat Rasul, bulan-bulan. Ya, atau apa? Karena mukjizat yang lainnya, contohnya, mukjizat yang lainnya seperti Nabi Musa, Pak. Bapaknya Allah menjadi ular atau bapaknya itu ular rotan atau bapaknya bisa apa mengaturkan apa air kalau seperti surat Al-Baqarah jadi kita sudah berusaha dan mau bikin hukum tertentu di atas terhadap ya dan juga surat Al-Baqarah mengumpul ya mengumpul batu dalam pokoknya ternyata dan tempatnya itu menghasilkan air ya sampai saat ini ada mesin ya apa namanya sumur masih ada mesin nah sumur dan kuyur bisa nah kalau orang itu sama bisa jadi gak ada yang bisa dimana Tuhan sekuitis-kuitis ahli puisi sehebat-hebatnya dulu bahasa Inggris ya atau sebetulnya jurusan bahasa asal dan sastra tidak akan ada tempat dan makan atau tidak bisa oke ya ini baru ini kemudian al-mutahabbat ditilawati yaitu Al-Quran tilawati yang dimana pembacanya menghasilkan pahala ibadah dimana pembacanya adalah menghasilkan pahala pahala ibadah itu bahwa ini baca hadis satu huruf di Al-Quran kalau baca hadis satu huruf di Al-Quran tidak ada ya, baca hadis satu huruf yang dibutuhkan jadi kalau apa ya, yang dibutuhkan 10 kebaikan 10 kebaikan kebaikan ya, itu kalau baca ya, kalau tidak baca nah, itu jadi itu, kalau ya,
sempurna untuk pahala. Dan dari sisi yang lain, dari sisi dosa, dan dari sampai dosa, dari pas, bagi mau tidur, dosa, dan kasih pertolongan. Selain itu, sebenarnya itu dapat pahala, baca, berbeda dengan kalau dikir, sekarang sebenarnya dikir-dikir dia ada takbir, takbir, taksir. Dapat pahala baca Al-Quran tidak? Tidak dapat, tetapi pahalanya apa? Pahala dikir. Tapi kalau misalnya baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, sekarang kita tidur, dapat dua pahala, pahala itu, pahala dikir, itu pahala baca Al-Quran. Baik, itu ya, kejualan yang terjadi tekan Allah Al-Mu'jad Al-Mu'ta'abad di Ijlal Matin ya, Al-Mu'ta'abad di Ijlal Matin. Kemudian Al-Munazzal ala Fatim Al-Fiyyid Rasulullah SAW yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW langsung, walaupun perantaranya Malaikat Jibril, tapi tidak ada salah ini. Kemudian Al-Mangkuru Bittawatur, Al-Mangkuru Bittawatur, Al-Mangkuru Bittawatur tabi'ut tabi'in sampai kepada kita ini sifatnya apa? Tawatur. Apa tawatur? Mutawatirah apa mutawatirah? Tertib. Ya. Enggak loncat-loncat, enggak. Tertib sampai kepada kita. Dan ini penting. Hanya Al-Quran Al-Karim saja yang sifatnya seperti itu. Yang lainnya enggak. Makanya harus diperhatikan betul-betul. Ya. Tadi ulangi. Al-Quran apa tadi? Kalamullah. Kemudian Al-Mu'jaz. Al-Muta'abad Bitilawatih. Al-Munazzal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Al-Manqul Bitawatur. Al-Manqul Bitawatur. Makanya apa? Karena Al-Quran ini Al-Manqul Bitawatur. Pindah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, dari sahabat kepada para tabi'in, terus sampai kita, maka sifat Al-Quran ini harus tawatur. Gak boleh belajar Quran otodidak, gak bisa. Mau dibeli semua buku tajwid yang ada di muka bumi ini, kalau antum gak punya guru tajwid, maka ya gak bisa. Nah itulah sifatnya apa? Sifatnya Al-Quran. Harus punya apa? Guru. Harus punya guru belajar Quran ini. Ya. Jadi gak bisa, saya takut, takut disalahin. Ya. Kalau takut disalahin berarti selama ini salah. Gak apa-apa, mendingan disalahin tapi berubah jadi benar daripada enggak didiemin tapi salah terus-terusan. Bayangkan ya, ini perlu diperhatikan. Tadi apa terakhir? Al-mut'al manqul bi bitawatur. Al-maktubu fil masahif. Al-maktubu fil masahif. Yang tertulis di dalam mushaf. Ya, tertulis di dalam mushaf.
mushaf yang kita baca. Nah, kira-kira apa bedanya Quran dan mushaf? Apa kira-kira bedanya Quran dan mushaf? Ayo. Andi jangan tahu-tahu aja nanti. Abdul, apa Abdul? Apa beda Quran dan mushaf? Ya, akhwat atau akhwat bisa. Akhwat, sok, siapa? Sok. Kalau mushaf itu apa? Cetakannya. Kalau Quran? Kalau kalamnya? Kurang. Jadi ada kata kuncinya ada di terakhir yang tadi barusan. Al-maktubu ala mushaf. Ya, al-maktubu fil mushaf. Fil masahif. Berarti apa? Berarti mushaf itu apa? Hah? Mushaf itu artinya berarti apa? Lembaran-lembaran yang berisi Al-Qur'an. Ulangi lagi, mushaf itu lembaran-lembaran berisi Al-Qur'an. Sementara Al-Qur'an itu apa? Tulisan yang tertulis di dalam lembaran tersebut. Bisa dibedain enggak? Ya, bisa antum bedain? Ulangi lagi ya. Kalau mushaf apa? Lembaran-lembaran yang ada Al-Qur'annya. Sementara Al-Qur'an isi yang tertulis di dalam mushaf. Jadi ibaratnya sekarang gini. Ketika kita misalkan kita bisa enggak baca Qur'an tanpa mushaf? Enggak yakin antum gimana sih? Ya, antum bisa enggak baca Qur'an tanpa mushaf? Ayo yakin itu. Gimana bisanya? Ngafal betul. Ya, antum kalau misalkan mau tidur baca Al-Ikhlas itu mah harus megang Quran dulu, megang mushaf dulu. Enggak harus kan? Berarti apa? Boleh enggak bisa enggak kita baca Quran tanpa mushaf? Bisa. Tapi bisa enggak kita lihat mushaf enggak baca Quran? Bisa juga sih kalau misalkan antum membacanya Latinnya. Maksudnya apa? Kalau misalkan contohnya kita baca Quran di tengah-tengah. Ya. Nah, bisa enggak misalkan kita baca mushaf dengan tujuan kita membaca selain daripada Al-Qur'annya? Itu enggak akan bisa. Kenapa? Karena di dalam mushaf isinya adalah kalimat-kalimat Qur'aniyah. Jadi mushaf mah lembarannya, kalau Qur'an mah kalimatnya. Paham ya? Sudah dipahami? Ini baik. Ya. Dan yang terakhir, Al-Qur'an itu adalah al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal maktumu bi suratil Nas. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Paham? Paham tuh? Diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi suatu hal yang akan kita pelajari ini adalah hal yang tidak biasa-biasa saja. Sebab ini dia pertama udah kalam Allah. Betul ya? Yang kedua dia mukjizat. Yang ketiga apa? Dapat pahala dari membacanya.
muta'abbad bi tilawati. Ya. Coba itu, ya. Baca Quran, baca doang aja dapat pahala. Apalagi ngapain? Apalagi mengamalkannya. Apalagi menghafalkannya. Kemudian mengajarkannya. Pokoknya apapun yang kaitan dengan Al-Qur'an muta'abbad dihitung ibadah. Apapun yang kaitan dengan Al-Qur'an itu dihitung ibadah. Semuanya. Apalagi misalkan contohnya nyetak Quran. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala itu dapat juga ibadah. Apalagi banyak ya. Hal-hal yang memang kaitannya adalah dengan Al-Qur'an. Ngajarin Quran tadi ya dapat ibadah dan lain sebagainya. Terus yang ketiga apa dia? Yang keempat tadi apa dia? Ini hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Eksklusif. Tidak dengan orang yang lainnya. Ya, eksklusif. Dan hanya dengan bahasa Arab. Ada enggak kalau yang lain-lainnya atau apa namanya kitab-kitab yang lainnya semua tertulis dengan bahasa beda-beda. Ya pun yang kalau Injil ada yang dengan bahasa Ibrani, ada yang dengan bahasa Inggris, ada yang dengan bahasa Indonesia. Indonesia aja ada tiga, ya, yang yang gerejanya Jawa, gerejanya Batak, sama Papua, beda-beda tuh. Ya, intinya juga penjelasannya beda-beda, tergantung mood yang nyampein. Ya, kalau Quran, ya, iya. Kalau Quran nggak bisa, tergantung mood yang nyampein. Ya, nggak bisa, jelas dalilnya. Ya, dikatakan misalkan laisal birru an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi sampai terakhirnya. Ya, berarti menjelaskan bahwasanya kebaikan itu ini gitu. Ya, kalau di Al-Qur'an enggak bisa disebutkan bahwasanya wala taqrabuz zina. Ya. Metode otodidak, semua metode boleh, apapun metodenya boleh, selama tidak melanggar, tidak ada apa hal yang memang melanggar daripada kaidah aslinya. Tapi nggak boleh apa, otodidak, ya otodidak belajar sendiri. Oh ini huruf ro, ini huruf zai, ya bacanya akhirnya semuanya sendiri, nggak boleh, jangan. Ya, untuk nanti membahas hukumnya seperti apa itu ada di pembahasan selanjutnya. Ya, betul. Ini ada lebihnya berapa tuh? Ada yang mau tanya. Ada yang mau tanyakan dulu? Karena nanti pada nanti di sesi kedua baru masuk ke sejarah. Satu, apa tadi? Al-Quran huwa kalam Allah. Dua, al-mu'jaz atau al-mu'jizah. Ya, sebenarnya apa? Mu'jizah, udah tadi. Tiga, al-muta'abbad bitilawati. Bacaannya adalah terhitung dengan ibadah. Yang keempat,
al-munazzala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang manusia yang paling mulia. Ya. Jadi Al-Qur'an ini kaitannya pasti dengan orang-orang yang mulia. Maka kalau mau kita menjadi orang yang mulia, maka mulialah dengan Al-Qur'an. Sebab apa? Ketika misalnya kita mau mulia dengan Al-Qur'an, maka Allah sudah menjanjikan Al-Qur'an itu mulia untuk orang-orang yang memang diturunkan kepadanya. Coba bayangkan, ya. Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Turun ke kota, dua kota yang saat ini menjadi Al-Mukarramah dan Al-Munawwarah. Ya. Kemudian turun melalui perantara Sayyidul Malaikah, yaitu Malaikat Jibril, ya. Jadi malaikat yang paling mulia. Kemudian turun apalagi kepada sebaik-baik kaum, khair nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Sebaik-baik manusia adalah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya zaman para sahabat. Coba bayangin, kenapa para sahabat itu langsung sebaik-baik manusia? Karena turunnya Al-Qur'an langsung pada masa itu. Ya. Kemudian Al-Qur'an turun kepada hati orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi ibaratnya, Ustaz, kenapa ya kalau ngapal Quran saya masih susah? Ustaz, kalau sekarang ini susah, coba berarti posisikan diri kita. Bisa jadi ada adab yang kurang. Ya, ada akhlak yang belum pantas untuk bisa menjadi orang yang mulia itu. Berarti harus apa? Memperbaiki adab, memperbaiki akhlak, memperbaiki cara ininya, memperbaiki niatnya. Niatnya apa? Kalau niatnya cuma buat dapat followers doang, bisa. Ya. Tinggal beli ya. Tinggal beli langsung followersnya naik. Rekam posting, lama-lama naik. Kalau misalkan niatnya buat bagus-bagusan doang di dunia maya, bisa. Tapi ingat, karena memang sesuai dengan niatnya masing-masing. Seperti itu. Makanya rata-rata teman-teman fil hasinallahu fiakum, kalau antum mendengarkan qori atau apa ulama qiraat, ulama Quran yang sanadnya biasanya paling tinggi atau sanadnya memang benar-benar masyhur tertinggi, itu biasanya dikenalnya setelah wafat atau memang tidak dikenal sama sekali. Ya, atau tidak dikenal sama sekali. Misalkan sekarang saya ngomongin sama antum, antum mengenal atau tahu enggak Syekh Ahmad Isa Al-Masrawi misalkan. Gitu maksudnya. Paham? Ya, jadi udah ya. Sekarang memang itu dunia kayak gitu, hubu syuhrah, kita cinta sama apa? Sama pengen terkenal segala macam. Makanya udah balik lagi kepada tujuan pribadi masing-masing. Enggak apa-apa, ya. Coba bayangin betapa ulama-ulama kita terdahulu, ya. Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Syekh Ahmad Dahlan, ya. Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau semua itu belajar dengan ulama-ulama yang memang keikhlasannya luar biasa. Sehingga muncullah Nahdlatul Ulama, muncullah Muhammadiyah, muncullah kemudian ada Persi dan lain sebagainya semuanya, dengan keberagaman dalam beragama. Sehingga ini menjadi bagian daripada kehidupan kita, perlu. Ya, harus apa? Makanya manusia itu harus sifatnya wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Moderat, di tengah-tengah. Ya, apa? Karena memang kita tahu bahwasanya setiap orang itu nanti memiliki perbedaannya masing-masing. Sebagaimana kita tahu akan ada orang yang membaca dengan riwayat A, riwayat B, riwayat C, begitulah nanti akan kehidupan kita sehari-hari. Nanti misalkan contohnya di satu masjid, terus kemudian ada ustadz baru pulang dari Mesir, baca dia dengan riwayat, misalkan contohnya riwayat Susi misalkan, baca pula, terus habis itu kemudian pas baca, beda nih ustadz.
ya LC-LC jadi sesat nih. Ya bahaya nih LC, misalkan contohnya gitu ya, nggak ya, boleh ya, nggak usah apa itu berarti apa yang sesat, kitanya belajarnya belum belum sampai pada tahapan yang seperti itu ya, makanya perlu ada pembelajaran ya. Kadang-kadang apa punten yang terjadi sekarang ini adalah biasanya orang zaman sekarang itu merasa lebih tua dari Rasul. Kenapa orang tua lebih tua dari Rasul? Nih kalimatnya begini, dulu saya ngaji nggak begitu. Nih kalimatnya, dulu saya waktu belajar sama guru saya nggak begitu. Pertanyaan saya adalah apa? Tuaan gurunya apa Rasul? Kira-kira? Tuaan Rasul. Dari zaman Rasul udah ada kiraat belum? Maksudnya Rasul turun, Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW, begitu begitu adanya perbedaan-perbedaan, ada nggak? Ada. Ya, Al-Quran turun itu dengan berbeda-beda, bisa ba'ati arufin, faqra'u mata yasaromin, kata Rasulullah SAW. Al-Quran turun itu dengan 7 huruf, baca dengan yang memang paling mudah menurut menurutmu. Kemudian kemudian sekarang akhirnya mulai banyak, alhamdulillah, ulama-ulama yang membaca dengan qiraat. Boleh enggak? Ya boleh. Tapi yang penting apa? Makmumnya paham. Jangan atau misalkan aksep pulang-pulang nanti ke Majalengka, pulang-pulang sok gara-gara habis dari sini terus ngedengar apa namanya anak baca riwayat kholaf. Baca pula dia riwayat kholaf di Majalengka misalkan. Ternyata digempuk dari belakang tuh. Khawatir ya, bahaya. Ya, kenapa? Takutnya dibilang apa? Ini belajar di mana sih teh? Ya. Radikal ngerubah-rubah, padahal bukan apa, karena memang belum sampai dakwahnya ke sana. Begitupun seperti halnya misalkan contohnya zaman dulu mungkin ibu-ibu bapak-bapak pasti mengetahui kayak seperti jilbab besar zaman sekarang ya, tabu nggak dulu mungkin orang penggunaan jilbab, kayaknya kalau ngelihat dari foto-foto yang zaman dulu itu ya, penggunaan jilbab itu tidak seramai sekarang. Artinya apa? Masuknya, memang masuknya dakwah itu memang sesuai dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Nah, salah satunya adalah dakwah dakwah tajwid bersanad ini. Ya. Jadi apa? Jadi kalau misalnya kita harus pegangin, pokoknya harus dipegang zaman sekarang segini. Kalau saya bisa, saya harus bersanad. Kalau belum mampu, ya minimal dekat. Dekat sama sanad gitu maksudnya. Ya walaupun nggak bersanad, walaupun belum, jangan mikirin gini. Saya sering mendengarkan ada perkataan, nggak apa-apa baca Quran, nggak usah bersanad bersanad lah katanya. Ini adalah hal yang disampaikan biasanya oleh orang yang nggak lulus masuk sanad. Ya, nggak nyampe munakwasah nih berarti. Ya, kenapa? Karena dia kecewa. Kecewa terus habis itu, udah nggak usah baca. Baca Quran mah gak usah bersanad-sanad, yang penting benar. Ya justru bacaan yang paling benar adalah sesuai dengan sanadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Cuman kalau memang kita belum mampu, jangan kemudian menyampingkan hal tersebut. Paham tuh? Terpahami sampai sini ya. Jadi nanti setelah ini kita akan ada pembahasan apa tentang sejarah turunnya Al-Quran, bagaimana Al-Quran turun kepada kita sampai saat ini, kemudian juga tentang bagaimana Al-Quran sampai berbentuk tulisan. Ya, insya Allah ta'ala kita seperti itu ya. Silakan. Kalau tidak ada yang tanyakan, kalau ada yang ditanyain? Itu tuh ada yang tanya. Itu ada yang tanya, ikon akwat satu. Ikon dua. Mic-nya saja. Oh, dari kono boleh kok. Cek. Bismillah Syekh, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama Ana Dafa dari Penghasilan Bekasi. Izin bertanya Syekh, dari yang sudah dijelaskan sama Syekh terkait dengan pengertian-pengertian dari 7 poin ya, dari Al-Qur'an sendiri itu didapatkan dari dari kitab ataupun dari atau pengertiannya dari jumhur ulama. Ya, jawabannya adalah pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama yang dituliskan pada kitab namanya kitab Manna'ul Qattan.
Manaul Quran atau dalam pembahasan ulumul Quran, mabahith fi ulumil Quran. Nanti cari di kitabnya ada. Ya. Dah itu aja kan? Dah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sri Devi dari Bekasi. Izin bertanya Ustadz, bagaimana bila ada yang lebih mengutamakan tafsir atau arti ayat per ayat dalam Al-Quran itu daripada lebih mendalami tajwid dan sebagainya, lebih mengutamakan makna dari ayat per ayat itu, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Antara tafsir dengan tajwid ini adalah dua hal yang berbeda tapi tujuannya sama, yaitu apa? Mentadaburi kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana caranya kita mentadaburi kalam Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bisa membacanya. Ya, dalilnya apa jelas? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Ya, bukankah Al-Qur'an itu apa? Bukankah Al-Qur'an itu bisa ditadabburi, artinya bisa dipelajari semuanya. Nah, ya, tapi tadabbur Al-Qur'an poin pertama yang poin pentingnya adalah apa? Tajwidnya. Sebab kalau tidak ada tajwidnya, khawatir. Misalkan contoh, udah nggak usah belajar tajwid, nggak usah pakai tajwid, kita udah langsung tafsirnya aja, misalkan contohnya. Ya, pas baca, ya, an'amta jadi an'amtu. Beda huruf, beda harokat, beda arti. Ya, dosa nggak? Ya, ntar dibahas dosa apa nggak aja. Ya. Tapi kira-kira apakah tafsirnya akan berubah? Berubah nantinya, ya. Jadi an'amta jadi an'amtu, ya kan? Berubah, artinya pasti berubah tafsirnya. Maka saran saya, tadabbur atau tafsir Al-Quran tentu perlu wajib hukumnya untuk kita pelajari. Karena ini merupakan bagian daripada ilmu Al-Quran. Tapi paling dasar adalah tajwidnya. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Dan ingat, apa yang pertama kali disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW ketika ayat ini turun, ketika ayat pertama turun? Apa? Iqra. Berarti Malaikat Jibril pengen kasih tahu how to recite. Gimana cara bacanya dulu, baru maksud daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya. Jadi cara bacanya itu adalah itu ini udah jadi ini tuh udah dalil eksplisit dan implisit ya. Sudah dijelaskan bahwa kalau kata Rasulullah kata kalau ayat pertama yang turun oleh Allah Subhanahu wa taala pertama adalah apa? Iqra. Baca berarti pelajari bagaimana cara membacanya. Rasul dulu bisa baca Quran atau enggak? Rasul enggak bisa baca apapun. Rasul enggak bisa nulis. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ana biqari. Tapi inilah mukjizat. Ya, karena mukjizat jadi Rasul bisa apa? Bisa baca, bisa menulis. Nah, ini. Jadi, setelah tahapan itu, setelah tahsin baru nanti ya boleh ditadaburi. Nah, kecuali misalkan contohnya pilihannya gini, Ibu. Mau ngafal Quran apa tadabur dulu ya? Nah itu baru kira-kira mana? Ya itu boleh dipilih tuh antara tadabur dulu dengan hafalan Al-Quran. Tapi kalau misalkan tahsin, insya Allah menurut pendapat jumhur para ulama ya sepakat bahwasanya cara membaca Al-Quran itu yang paling utama dan paling perlu diperbaiki sejak dini. Bisa dipahami ya sampai sini?
Barakallahu fiik. Lanjut. Tadi satu lagi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Syekh atas kesempatan yang diberikannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gunawan, saya dari Bandung. Izin bertanya Syekh mengenai di poin yang ke-6 Al-Maktubu fil Mushaf, sering kita dengar ya, Mushaf Utsmani. Nah, apa yang dimaksud dengan daripada Mushaf Utsmani tersebut? Syukur Syekh. Siap. Jawabannya ada abis juhur. Nanti kalau saya jelasin sekarang, nanti abis juhur saya ngapain? Ya, nanti ya kan? Ya benar ya. Nah, nanti pada zuhur ada penjelasan lengkap apa itu Mushaf Utsmani, apa itu Mushaf Bakriyah. Ya, nanti ada Mushaf Bakriyah, ada apa lagi Mushaf Bakriyah? Enggak terkenal sekarang mah. Ya, yang sekarang terkenal ada Mushaf Utsmani. Nanti itu nanti insyaallah taala akan kita bahas di sejarah pengumpulan Al-Qur'an. Ya betul? Ada lagi? Terakhir. Please. Bahaya yang kalau mungkin nanya bahaya. Filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan untuk Al-Quran, untuk yang poin ke-6 dan poin ke-7 Ustaz. Ya. Ini kan diawali dengan surah Al-Fatihah dan akhirnya dengan surah An-Nas. Ya. Sedangkan pada kejadian kan Al-Quran kan 5 ayat Al-Iqra dan akhirnya surah Al-Maidah ayat 3. 5 ayat apa Al-Iqra? 5 awal ayat Al-Iqra. Al-Maidah. Ya. Apa pertanyaan antum? Kenapa? Oke, baik. Ini juga nanti sebenarnya akan dijelasin itu. Tapi intinya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke tempat yang nanti akan kita bahas itu sudah diawali dari surah Al-Fatihah, akhirnya ada surah An-Nas. Gitu. Cuman turunnya berangsur-angsur sesuai dengan kejadian atau yang memang dibutuhkan oleh Al-Qur'an untuk diturunkan. Jadi bukan berarti kemudian Al-Qur'an itu turun berangsur-angsur begitu terus habis itu nyambung. Kenapa? Karena memang itulah kehebatan Al-Qur'an, sesuai turun sesuai dengan kejadian yang terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Okay? Paham? Ya, Al-Iqra ya. Ora Al-Isra ada ge. Al-Iqra. Dah, itu aja ya. Baik, silakan Anda kembalikan kepada MC Barakallahu fiik. Insyaallah kita akan berjumpa lagi. 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 Insyaallah kita akan berjumpa lag